Waduh, ada durian rupanya. Ada di depan pintu. Siapa yang nganter, Bang? Kok tiba-tiba ada durian? Coba kita hitung. Ini durian tuh spesial dibawa dari Semarang ke Jakarta. Karena di Semarang tuh lagi musim durian. Dan rasanya enak banget. Kemarin minggu lalu Bang Cahyo sudah bawa ada beberapa kotak ditaruh di dalam Tupperware kan. Dan sekarang ini kita mintanya bukan ditaruh di dalam Tupperware, tapi langsung buletan utuh-utuhnya durian ini yang langsung dibawa. Oke, kita hitung ada berapa biji. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Waduh, puas kita nih pesta durian, teman-teman. Dan ya apa rasanya? Yuk, coba. Kita coba yuk. Lagi apa, Bang? Lagi memilah kira-kira mana yang mau kita makan. Waduh, ini aja tuh, itu yang udah agak item-item itu. Tuh? Hah? Tuh, yang udah mateng ya? Ini? Iya. Udah mateng kali itu ya. Gus, yang bilo itu, Gus. Lama-lama, lama-lama, Bang. Ini gak nyampe hari Sabtu, udah tinggal berapa biji nih, Bang. Kita udah habisin. Katanya kamu kan mau kasih ke beberapa teman. Tau-tau udah. Nanti kalau kita kalap, bagaimana ceritanya? Mana dulu? Ya, ini katanya Musang King yang lokal. Itu bener Musang King? Gak tahu. Jangan, Bang. Kok jangan? Nanti kalau kita keterusan gimana? Hah? Oh, dicoba lo. Ya udah, mana lah terserah kamu lah. Ayo, Joshua makan durian gak? Enggak. Oh, udah anak-anak tuh. Kamu baik sekali, kamu gak ada yang suka. Nggak suka. Noel, Jojo, Joshua, nggak ada yang suka durian. Beruntunglah Daddy dan mamanya. Kenapa, Bang, dipukul-pukul bunyinya berbeda? Iya. Bisa do re mi fa sol la si do nggak? Do re mi sol do, do si do sol sol. Itu nggak ada nada. Daddy-nya ngarang bikin adanya. Oke, mana yang mau dibuka? Ini bentuknya jelek ya? Kalau bentuk jelek tapi rasanya enak bagaimana? Ya, kita nyoba. Kita coba ya. Atau ini? Yang kecil aja lah, Bang. Ini sama gede kayak Pak sih. Yang itu udah gede tuh, yang hijau sana tuh. Ini jangan. Jangan itu. Ini. Ya itu kecil itu. Ini ya. Atau yang bentuknya jelek ini? Ini ya. Hey, Gus. Buka satu lagi, Gus. Oke. Kita mau pesta durian. Kita buka sini? Bukanya di dalam aja lah. Oke. Okay. Oke, yuk masuk. Gus dibuka. pisaunya. yuk kita lihat yuk. Di sini aja nih, lewat. Ada alas nggak? Nggak. Alas ini, ya itu. Oke. Medan, kayak gitu caranya. Iya, Gus emang anak Medan. Pas lagunya, anak Medan. Udah, buat dicoba kali. Jadi waktu dibeli, dicoba juga ya? Iyalah. Supaya kita tahu rasanya ya? Oke. Gimana, Bang? Nggak tahu. Aduh. Aduh, apa sih? Kapan belinya? Si misalabin, rasanya? Oh. Rasanya? Sama enak. Gimana sih, Pak? Aduh, kok makan durian do kayak praise and worship sih, Bang? Aduh, ini memang buah. Buat terenak sih ya. Kok susah kali anak-anak ini pada gak suka durian. Makan lagi, Bi. Ini coba. Enak. Ini Jos. Susunya Jos. Tunggu. Ambil dulu sedikit. Gimana rasanya? Rasanya ada pahit-pahitnya. Kayak ada rum-rumnya. Ini kan? Ada manis sedikit. Kesimpulannya enak.
tapi kayak ada alkoholnya ya. Enak banget ya, kayak rumnya ya. Kayaknya kurang jelas ini makannya ini. Lupa, udah lupa. Bawa taruh meja, taruh meja. Mak. Apa, Mak? Entar ya. Ya, kau makan durian dulu. Ada di alkohol-alkoholnya. Gimana? Enak banget. Enak karena disuapin, Bang. Dapat gak nih? Awas. Enak karena disuapin. Kamu mikir apa sih? Lagi mikir apa? Apa bermacam-macam rasa ya? Rasanya ini alkohol banget. Iya kan? Apalagi yang tinggal di Medan ya. Enak banget lah makan durian Medan, tapi ini aja udah enak. Wow, ini durian Musangking. Enggak tahu. Musangking lokal. Premium lokal. Oke, sekarang bagaimana rasanya? Coba. Dibuka. Peruang-peruang. Dan dicicip. Dan dicoba. Gimana rasanya, Bang? Kamu cicip enggak? Kamu dulu. Kenapa? Enggak bisa jongkokin, kaki sakit. Ah, gimana? Apa, Bang, sih? Yang jelas dong bahasanya. Speechless. Ah? Speechless. Maksudnya apa speechless? Enak. Ini durian rasa apa? Manis kah? Pahit kah? Legit. Legit. Oke. Coba. Nih lo guys. Aku makan dulu ya. Bibi. Sini. Nih, dimakan ini. Mana gusti? Bener nih. No pun. Sekitar 6 jam perjalanan Semarang Jakarta, bawa 20 bulatan durian. Enak, mirip durian Medan. Pesta durian kita. Sayangnya anak-anak gak suka durian. Cuman mama dedinya sama bibi dan gusti. Kalau pada suka durian, habis durian diserbu nih. Gak ada lawan kita. Gak ada tandingan. Biji keempat. Semua rasanya kayak gini, Bang? Atau ada yang lain? Yang ada yang lain, nanti kita ambil. Ini kan agak kayak pahit-pahit lada. Oke, teman-teman. Aku mau menikmati rasa durian ini dulu. Jangan lupa di like ya videonya. Oke. Jadi kalau satu bulatan itu satu buah durian ada berapa ruang? Gak tahu. Ya 6 ruang kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang satu bulatan besar bisa 8 ruang. Satu sisi begini bisa 3. Bisa 4 yang kecil-kecil. Tapi satu durian bisa yang rasanya beda-beda loh. Iya. Yeah. Aku udah cukup Udah cukup ya?
Terus siapa yang melanjutkan ini? Menghabiskan ini? Bibi sama Gusti. Okay. Udah cukup. Nanti kita sambung lagi. Makan duriannya. Penting. Kaget aja tadi ngeliat durian ada beberapa biji di depan pintu. Yang nganter juga gak kelihatan orangnya. Tiba-tiba kok udah ada durian. Oke. Okay. Ikutin terus ya sampai selesai. Bang, duriannya bang? Gak mau durian? Enggak. Kenapa gak suka durian? Karena memang enggak. For the couple months later, mungkin dia bisa change his mind. Ya, kalau nggak usah makan durian, jangan buat dia sama mama aja ya. Memang itu rencananya. Yo. Durian. Enggak. Kenapa enggak durian? Bau. Enak loh. Memang pasti segala sesuatu ada baunya. Kalau enggak mau ya udah. Biar buat dari sama mama aja.